semua, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Dafatu BHD. Kali ini Uminia akan share ke kalian bagaimana cara membuat pizza yang sangat mudah sekali dan ekonomis. Cocok sekali untuk cemilan anak-anak kita dan keluarga tercinta. Pengen tahu cara pembuatannya? Ikutin terus videonya sampai selesai. Pertama, kita siapkan tempat di sini ya. Saya siapkan baskom dan masukkan tepung terigu cakra. Saya pakai cakra 300 gram, gula 1 sendok makan, vernipan 1 sendok makan, 1 butir telur, air hangat-hangat kuku 150. Dua sendok makan minyak sayur. Terus saya olinin pakai tangan saja ya. Ini tangannya saya pastikan sudah bersih. Lalu diamkan sampai mengembang dan saya tutup dengan lap ya. Ini sudah mengembang ya.
Ini sudah selesai, langsung kita open. Di sebelumnya ovennya saya sudah panaskan ya. Di sini saya pakai suhu 150, pakai api atas bawah, timer 30. Sudah garing. Nah, langsung saya potong. Dan saya akan cicipin ini yang ada kejunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Selamat mencoba, semoga sukses, dan jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.